Tentara Nasional Indonesia belakangan ini kembali menunjukkan taringnya untuk menegakkan kedaulatan wilayah NKRI. Kapal perang milik Angkatan Laut Australia, Royal Australian Navy, Taran dilaporkan menerobos masuk ke Indonesia. Menurut laporan resmi, kapal perang TNI AL KRI Lemadang 632 menemukan penerobosan. Kemudian KRI Lemadang 632 sedang melakukan patroli di perairan Selat Riau. Namun mereka menemukan pergerakan kapal perang RAN HMAS Maryborough 95 yang berlayar di wilayah Indonesia. Karena sudah melanggar aturan United National on the Law of the Sea, UNCLOS, TNI AL melakukan tindakan. Mereka melakukan intercept dengan melakukan komunikasi radio menyatakan bahwa kapal itu telah melanggar batas teritorial. Memerintahkan HMAS Maryborough 95 untuk kembali ke jalur pelayaran internasional.